Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, besi hari ini ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Yang pasti sih hari ini adalah hari yang akan menjadi momentum gitu loh buat aku. Karena aku hari ini akan foto untuk koleksi Raya with Angelina Sandak. Nah, jadi apa sih Raya tuh? Raya itu ya Idul Fitri gitu kan. Koleksinya dari Itang Yunas. So, ini workshopnya Mas Itang. Di jalan apa ya, nanti pokoknya ada di bawah sini alamatnya dan kita akan mulai untuk foto shoot. Assalamualaikum. Ih, greeny banget loh. Oke. Nanti ya, ikuti keseruannya ya. Yuk, after. Aku tuh dimakam sama Warda ya, jadi pokoknya dilihat aja nih segala macemnya. Mbak siapa namanya? Mbak Sari dan? Nisa. Nah tuh, tapi aku juga emang pakai Warda sih, gitu. Jadi it's going to fit me well, pasti ketahuan lah. Halo. Ini ada Mas Itang loh ya, Mas Itang tuh yang membuat semua ini menjadi kenyataan. She's coming at the perfect time. Aduh. Jadi harus touch up dan dia udah duluan ternyata pakai makeup. Iya, saking biasa nggak mau lama-lama ya kan, gak tapi tetap. Ya? Iya, nggak mau ngerepotin. Tapi basically soalnya semuanya ini Warda juga sih yang aku pakai. Dan semuanya koleksi ini nih, coba deh ya bestia, ini semua tuh ada lipstiknya. Ini kayaknya tuh zaman aku dulu banget sih begini. Tapi namanya foto session tuh, wah cakep ya. Wah, aku udah gak sabar pakai bajunya Mas Itang. Baju ke berapa Mbak? Ke sembilan. Ya Allah, alhamdulillah ya. Terus kita mau break makan siang abis ini. Atau pokoknya koleksi Raya with Angelina Sandak bisa didapatkan di link bawah ini. Nah, aku jamin tuh pasti bakal kayak edik gitu kan sama ya sama prime-nya Mas Itang Yunas. Karena apa tuh, bahannya tuh enak banget. Terus dia itu kelebihannya adalah wudu friendly. Nanti aku tunjukin ya baju yang benar-benar tuh bisa buat dipakai buat wudu gitu loh. Jadi kita kan kemana-mana kadang-kadang suka ribet ya. Kita ngangkat lagi gitu tangannya, udah gitu kita buka kemejanya. Nah, kalau misalkan yang dari Mas Itang Prime ini itu tuh benar-benar wudu friendly. Jadi tinggal ditarik gitu kan, kita ngambil wudu. Terus juga ada yang buat busui gitu kan. Busui itu tuh yang ibaratnya kancing tuh ya buat ibu-ibu menyusui gitu kan. Nah, jadi anything you want itu kan sebenarnya adalah masalah comfortnya juga. It's not only about the style, but it's about the comfort juga. Nah, Mas Itang ini ngasih ini bener-bener package all in one. So, aku mau makan dulu. Aku lapar abis satu ini nih. Ini nih, baju kesembilan. Ini stylistnya luar biasa loh. Halo. Karena pakai kerudung itu gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah, benar. Dan enaknya nih, oh iya ya, aku lupa spill ya. Kalau Mas Itang tuh punya juga kerudung ya. Nah, punya. Nah ini nih dia, ups, makananku datang tuh. Nah, ya. Jadi ini ada emang Mas Itang Yunas tuh. Nah, ini bahannya enak banget. Terus kan yang paling penting kan dudukannya itu loh, duduknya ke kepala tuh enak banget kan, langsung ngebentuk. Karena paling susah tuh kita cari kerudung kalau misalkan kita harus kebentuk lagi. Nah, jadi kalau aku dalam fashionnya aku tuh kan yang paling susah adalah mix and matchnya. Kadang-kadang kita bingung nih pakai baju yang begini nih, terus kerudungnya apa. Nah, alhamdulillah tuh
di Mas Itang tuh benar-benar udah disediakan juga. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Oke ya, aku mau makan siang dulu. Jadi tinggal berapa baju lagi kita ya? Tinggal 3 loh. Alhamdulillah kan berkah barokah gitu kan. Dan cus gitu loh kalau bagi yang ada dimanapun juga gitu ya. Kalau misalkan mau beli gitu bisa ada di link di bawah ini. Itu semuanya udah provide anything make you easier. Oke ya. Mas Itang udah ya, alhamdulillah ya. Aku udah foto semua tuh Mas Itangnya tuh masih tetap semangat loh di belakang nih. Nah ini koleksi-koleksinya aku gitu kan, tapi ini aku tutup dulu ya kan. Nanti kalau udah dapat linknya gitu kan, ayo pada belanja gitu kan. Insya Allah pas bulan Ramadan gitu, banyak buka puasa kan gitu lah Raya. With Itang Yunas itu udah kemana-mana, oke ya. Pokoknya ini nih, bahan-bahannya sih aku agak spill sedikit lah ya gitu. Karena pasti penasaran kan. Nah, jadi bahan-bahannya tuh actually it's like this gitu loh. Bahan-bahan yang apa ya, soft gitu kan. Terus yang ibarat katanya enak dipakai. Terus ini aku bilang tuh wudu friendly. Nah, jadi yang wudu friendly itu, kan kita kadang-kadang kalau udah ke mall tuh kan males kita ya. Kalau misalkan harus ngebuka kancing gitu. Nah, jadi nah kayak gini nih. Nah, ya Mas Itangnya ini nih enak banget tuh. Naruh gini ya, apa? Tuh. Nah, naikin ke atas. Seret gitu kan, naik ke atas gitu. Terus ada lagi tuh yang mana tuh ya? Saking banyak banget loh ya koleksinya udah ya. Kabur, kan? Udah dibawa kabur tuh. Terus Mas Itang juga mau fashion show di Dubai. Ya. Di Dubai doanya. Gitu. Doanya ya Allah, pokoknya Allahumma bihalalika anaromika wa amin batika mangsiwa. Berkah semuanya ya, buat yang beli juga lebih berkah lagi gitu kan. Buat Mas Itang juga berkah, buat Mas Budi semuanya ya. Buat fotografer gue yang paling keren tuh. Nah ya kan, yang suruh gue gaya-gaya kemana-mana tuh ya. Yang penting hasilnya, terus buat tim makeupnya. Tim makeupnya dari Wardah, thank you very much ya. Nah, terus ada, iya thank you Wardah. Wardah memang gue pakai itu sih ya kan. Alhamdulillah, makasih banget loh. Sama Mbak Monik. Tuh Mbak Monik tuh, kalau gak ada dia aku gak akan pernah bisa dapat kerudungan yang bagus. Sama siapa lagi tadi Mas Itang? Anakku. Iya, Nila, mana Mbak Nila? Nah, itu anak paling ininya Mas Itang loh. Nah, bayangkan passionnya tuh paling cantik ya secara kan yang itu kan. Nah itu Mas Budi ya. Oke ya, pokoknya ini Itang Yunas. Pokoknya kalau misalkan pada mau belanja sih ada di mana? Bintaro? Di sektor 7. Sektor 7. Nah, Google gak dapet. Google dapat. Kalau di sini kita lagi di workshopnya. Oke ya, pokoknya begitu. Nanti kalau kita semua minta maaf apabila ada salah-salah. Dan juga karena ini mau bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin dan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Waalaikumsalam. Dah, makasih semuanya.